Cirdas sebagai upaya untuk melestarikan musik tradisi di kalangan remaja, Direktorat Pembinaan Kesenian dan Perfilman, Direktorat Jenderal Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengadakan Festival Musik Tradisi Remaja 2015. Festival Nasional Musik Tradisi Remaja 2015 ini diselenggarakan pada 6-8 Agustus 2015 di pelataran Museum Kesejarahan Jakarta, Taman Fathahillah, Kota Tua, Jakarta. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Kebudayaan DIY ikut serta berpartisipasi dan mendukung dalam penyelenggaraan festival ini dengan membawa serta tim keseniannya. Kalau judulnya Gendingku, memang saya ambil dari istilah yang sebetulnya populer di tradisi yang namanya orang Jawa kalau menyebut lagu itu gending, ya gending itu ya gending lagu sama aja ya. Saya ambil istilah tradisi karena memang mengakrabkan generasi muda dengan tradisi biar mereka tahu nggak hanya taunya itu lagu, song, atau apa yang mungkin sekarang lebih kekinian. Saya ingin mempopulerkan istilah gending itu sendiri. Puji syukur kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita bisa menyelenggarakan acara Festival Musik Tradisi Remaja tahun ini dalam suasana yang cukup cerah. Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Kajeng Marijan menyampaikan bahwa seiring dengan masuknya budaya modern di antara generasi muda Indonesia, budaya tradisional lokal Indonesia menjadi hal yang perlahan terlupakan. Karena itu, melalui festival musik tradisi remaja dapat membangun kembali, mengingat, meningkatkan minat, rasa memiliki, dan kebanggaan para remaja Indonesia akan budaya nasional. Beliau berharap berbagai pesan edukatif serta nilai kearifan lokal yang disampaikan melalui kesenian musik daerah dapat memberikan pengaruh dalam pembentukan moral dan karakter generasi muda. Pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memberikan ruang bagi ekspresi ini tumbuh berkembang. Dan saya ingin garis bawahi, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kita ingin sekali agar aktivitas pendidikan yang dikerjakan di sekolah-sekolah itu menjangkau lebih dari sekedar kegiatan akademik, apalagi hanya bidang sains saja. Kita butuh sekolah-sekolah yang bisa menumbuhkan anak-anak aspek intelektual, tapi juga komponen rasa dan raga ditumbuhkan secara komprehensif. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Anies Baswedan yang hadir dalam kesempatan tersebut mengapresiasi penyelenggaraan Festival Musik Tradisi Remaja yang melibatkan para generasi muda mulai dari anak hingga remaja untuk berekspresi seni di bidang musik. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa pemerintah mendorong aktivitas seni serta memberi ruang untuk berekspresi seni di bidang musik agar tercipta karya-karya baru. Disampaikannya bahwa untuk memotivasi serta menumbuhkan kecintaan pada lagu daerah, pada tahun ajaran 2015-2016, di akhir pembelajaran, para pelajar juga diwajibkan untuk menyanyikan lagu daerah di setiap harinya. Dalam kesempatan tersebut, diserahkan alat musik berupa kentongan oleh peserta perwakilan 3 provinsi, yaitu Ezra Rodrigo Kurni dari Papua, Zikra dari Provinsi Riau, dan Dewi Sinta dari Provinsi Kalimantan Timur, kepada Bapak Anies Baswedan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita hitung bersama. Boleh? Satu, dua, tiga. Dengan didampingi oleh jajaran pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta perwakilan peserta dari 34 provinsi,
Acara pun dibuka secara resmi dengan pemukulan kentongan bersama-sama.